Nah, halo kawan-kawan, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita buah naganya berbuah dan sudah siap dipanen. Nah, ini caranya kita tidak boleh petik langsung di sini ya, bagian sini. Nah, tetapi kita harus memotong. Nah, seperti ini. Ini sebelumnya seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Jadi kita tidak boleh langsung ambil dari pangkal pangkal yang berbuah di sini. Ini di sini. Kan tetapi kita harus potong di sebelah sini. Akan nantinya bertunas lagi dan kemungkinan bibit akar yang dari bawah akan berbuah lagi. Nah, cara kita menggunakan pisau, kita potong di sini. Kita sayap. Nah, kemudian barulah kita bisa mengambil buah naga tersebut. Nah, ini ada beberapa tanaman yang belum berbuah lagi ya. Ada ini ada sekitar satu tiang pancal, saya tanam ada tiga, ada dua. Nah, ini ada tiga, satu, dua. Oh, ini ada dua, tetapi sudah bercabang banyak dan ini akan dipindahkan ke kayu yang lebih besar. Dan ini ada sekitar 1, 2, 3 juga, yang sebelah sana 3, yang itu 2. Nah, kalau sudah bercabang terlalu panjang seperti ini, kita bisa menggunakan kayu yang seperti yang di sana. Kita kasih ban botor bekas, kemudian nanti kalau sudah tumbuh besar dia akan melengkung ke bawah. Nah, kira-kira itu tips cara panen buah naga atau petik buah naga agar produktivitas untuk besoknya dia bertunas dan bisa berbuah lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.